Halo semuanya, yuk belajar matematika karena matematika itu asik dan menyenangkan. Kali ini kita belajar tentang perkalian bilangan sesama puluhan. Misalkan 34 kali 25. Berapakah hasilnya? Ada bilangan yang akan mengisi garis yang saya buat ini. 4 dikali 5, angka belakang bertemu dengan angka yang belakang, itu adalah 20. 0 tulis di sini, 2 di atas. Lalu ada 3 dikali 2, tulis di angka yang berada di depan. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita kalikan 4 dan 2. 4 kali 2 adalah 8. Kemudian ditambah 3 dikali 5, ini adalah 15. 8 tambah 15 itu adalah 23. 23 ya. Nah, angka 3 kita taruh berada di sini. Angka 2-nya kita taruh berada di atas 6. Lalu hasilnya kita jumlahkan. Di sini 0. 2 ditambah 3 itu adalah 5, 2 tambah 6 itu adalah 8. Jadi hasilnya adalah 850. Kita coba cek menggunakan kalkulator. 34 kali 25. 34 kali 25. Hasilnya 850. Ya, betul. Kita coba angka yang lain. Misalkan 48 kali 63. Kita buat garis terlebih dahulu, 3 garis yang akan mengisi. 8 kali 3 itu adalah 24, berarti angka 4. Angka 2 kita taruh di atas. 4 dikali 6 itu 24 juga. Namun kita tulis di sini 24. Jadi kan 1 ya. Nah, berikutnya adalah 8 dikali 6. 8 kali 6 itu 48. Sini 48 ditambah dengan 4 dikali 3 itu 12. 48 tambah 12 sama dengan 60. Berarti angka 0 taruh berada di sini. Ini 60 ya, saya tulis dulu. 6 berada di atas sini. Nah, baru kita jumlahkan hasilnya berapa. Di sini angka 4, di sini angka 2, sini ada angka 24 tambah 6 itu 30. Jadi ada 3024. Kita coba cek menggunakan kalkulator. 48 kali 63. 48 kali 63, 3024. Apakah sama? Ya, sama. Terima kasih, selamat belajar. Semoga menambah pengetahuan. God bless you.